Assalamualaikum, halo guys, dengan saya Faisal Pip. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk cek sisa RAM yang bisa kita lakukan di HP Vivo Y12s, Vivo Y1s, dan HP Vivo lainnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka menu setelan. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, pertama kita harus mengaktifkan dulu opsi developer dengan cara klik tentang ponsel. Selanjutnya kita klik yang bagian nomor versi sebanyak 7 kali secara cepat. Sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, selanjutnya kita kembali, lalu kita masuk ke menu sistem. Selanjutnya kita scroll. Nah, sekarang di bagian paling bawah ada menu opsi developer. Selanjutnya kita klik. Nah, opsi developernya ini sudah aktif. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada info memori, kita klik. Nah, jadi ini informasi penggunaan memori RAM di HP kita. Di sini kita bisa lihat total memori RAM HP saya yaitu 3 GB. Rata-rata digunakan 64%, bebasnya 1,25 GB. Penggunaan dalam 3 jam terakhir. Nah, di sini kita bisa setting berapa jam rata-rata penggunaannya. Di sini bisa kita buat 12 jam dan lainnya. Nah, bagaimana cara untuk menonaktifkan opsi developernya? Kita tinggal klik saja ini. Lalu kita kembali. Nah, maka di bawah font clone, opsi developernya sudah hilang menunya. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa juga guys untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.